6 parpol di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat melaporkan rekaman video keterlibatan PNS dan jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Indramayu ke Panwaslu setempat. Keenam partai politik tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Hanura, PAN, P3, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Video berdurasi hampir 3 menit ini berisikan aktivitas PNS dan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu, termasuk Bupati Indramayu, Irianto Mahfud Sidik Syaifuddin. Di hadapan sejumlah pejabat dan bupati, seorang guru di Kecamatan Pasekan berorasi akan memenangkan partai tertentu pada pemilu legislatif 9 April mendatang. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Indramayu menyayangkan keterlibatan birokrasi berkampanye menggunakan fasilitas negara. Birokrasi berkampanye. Temuan yang kita dapatkan itu di Kecamatan Lutener dengan Pasekan. Kita sudah mendaftarkan ke Panwas satu temuan itu yang di Kecamatan Lutener. Sampai sekarang kita belum dapat penjelasannya. Dan